Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Pak Jun Channel. Barusan saya habis meninjau sarang terucukan teman-teman. Dan seperti teman-teman lihat barusan, sarangnya sudah berisi 2 telur. Waktu kemarin, mungkin sekitar 4 hari yang lalu, terpantau terucukannya sedang membuat sarang teman-teman. Dan sekarang sudah ada 2 telurnya, mungkin masih belum mengerami atau seperti apa. Entah, mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu yang akan datang akan saya coba lihat apakah sudah menetas. Oke, lanjut, saya akan mencoba mencari sarang terucukan lagi. Oke teman-teman, sejauh ini belum menemukan sarang terucukan lagi. Di sebelah sana barusan ada, tapi sudah besar anakannya teman-teman, sudah bisa terbang. Jadi tidak saya rekam karena liar. Setelah ini lanjut ke hutan jati, mungkin di sana menemukan sarang terucukan. Ini memasuki hutan jati sudah teman-teman, tapi suara terucukan sepi. Ada suara terucukan sedang terancam teman-teman. Coba saya lihat. Barusan terlihat bawa makanan teman-teman, tapi dimakan sendiri. Entah apa ada sarangnya di sekitar sini, akan saya coba pantau dari kejauhan. Biasanya terucukan seperti itu teman-teman. Kalau kita terang-terangan melihatnya, dia tidak kunjung ke tempat sarangnya. Jadi saya akalin pantau dari jauh.
setelah beberapa menit memantau terucuknya, ternyata kesini barusan teman-teman, dan bawa makan. Mana? Tidak ada teman-teman. Oh, ini dia teman-teman. Tapi anakannya terlihat satu ekor teman-teman. Enggak ada. Oh, enggak ada lagi satu ekor. Mungkin ini anakan tunggal. Sebelah sini seperti ada anakan terujukan lagi teman-teman, tapi kecil. Sangat jauh kecilnya, berbeda dari yang di sarangnya barusan. Ini entah apa sudah mati teman-teman, tapi bergerak barusan nampaknya. Coba. Oh, masih hidup teman-teman. Kok bisa jatuh teman-teman? Oke, langsung saja saya ambil. Ini anakannya teman-teman. Anakannya beda jauh sama yang ini. Nampak sudah besar teman-teman, burung jalumnya sudah hampir pecah. Oke teman-teman, ini dia anakannya. Lebih jelasnya ini dia. Sangat berbeda ya teman-teman sama yang sudah saya temukan di dalam sarang ini. Dan ini yang ditemukan di bawah barusan teman-teman. Sangat kecil sekali. Oke teman-teman, anakan terucukannya akan saya bawa pulang dan akan saya coba rawat di rumah. Karena nampaknya yang kecil ini kurang gizi teman-teman. Mungkin terus terlewati dikasih makan oleh induknya. Seperti apa nanti perkembangannya kalau saya rawat di rumah. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai.